Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami muliakan guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, dan yang terhormat dan yang kami muliakan guru kita tercinta Abi Arif beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Mempermudah dalam segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhiratnya, dan terutama urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada para hadirin dan para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkumpulkan kita di tempat yang mulia. Semoga berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini menjadi mukadimah kita bisa berkumpul bagi sesama baginda Nabi Muhammad di surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana biasa di majelis Al-Bahjah Jamblang yang penuh berkah ini, setiap Ahad sore kita bersama-sama mengkaji syarah kitab Bidayatul Hidayah bersama guru kita tercinta Abi Arif. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita semua, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, kepada guru kita tercinta Abi Arif, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Wadhkur salat ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ar-Rahim Ar-Rahman. Ad-Daim Al-Ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyati bainal insi wal jin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana urzuqna ilman nafi'a wazidna. Allahumma rizuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rizuqna tawbata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'dal maut amma ba'd. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita segala kenikmatan, segala karunia. Kita mohon kepada Allah agar Allah beri kita ilmu yang manfaat dan menambah ilmu yang diberikan kepada kita, dan memberikan keberkahan pada ilmu tersebut sehingga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang menjadikan kita adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang memberikan kita bimbingan sehingga di dalam tingkah laku kita, ucapan yang kita ucapkan dengan lisan, dan segala perbuatan yang kita
kerjakan adalah sesuai dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ilmu yang kita dapatkan, kita juga memohon kepada Allah agar ilmu tersebut menjadi penolong kita, baik itu di dunia maupun nanti setelah di akhirat, sehingga ilmu itu adalah termasuk salah satu sebab menjadi kebaikan kita di dunia di akhirat. Dan kita harus sadar bahwasanya kita saat ini adalah termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dalam keadaan baik. Kita dijadikan oleh Allah bisa mengaji pada sore hari ini adalah berarti tanda kebaikan. Karena salah satu yang harus kita pahami bahwasanya man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan padanya, maka akan dipahamkan, dia akan dipahamkan dalam masalah agama. Jadi tanda orang itu akan diinginkan oleh Allah menjadi jika seseorang tersebut dimudahkan untuk dia mencari ilmu agama, mendapatkan ilmu agama. Dijadikan kita adalah mudah untuk belajar ilmu agama. Sehingga jika seseorang itu dimudahkan untuk bisa mencari ilmu agama, maka harus sadar dia adalah orang yang diinginkan oleh Allah menjadi baik. Karena dengan ilmu tadi, dia akan tahu mana yang halal, mana yang haram. Dia akan tahu perbuatan mana yang diridai oleh Allah dan perbuatan mana yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seorang hamba melakukan perbuatan yang diridai oleh Allah, maka niscaya akan menjadikan dia orang yang beruntung. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Karena ridha Allah itu tidak akan dilakukan seorang hamba kecuali akan menarik rahmat dari Allah, akan mengundang ampunan dari Allah, akan mengundang cinta dari Allah, akan mengundang balasan yang baik berupa pahala, dan akhirnya nanti akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu ridha Allah. Sehingga jangan lakukan apapun di dunia ini kecuali tujuannya adalah mencari ridha Allah, apapun itu. Melakukan sesuatu yang baik, tanamkan untuk mencari ridha Allah. Berbakti kepada orang tua, niatkan adalah untuk mencari ridha Allah. Berbakti kepada guru, niatkan adalah untuk mencari ridha Allah. Berbuat baik kepada sesama, niatkan untuk mencari ridha Allah. Mencari ilmu, juga niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuan yang hakikat, apa yang akan kita cari ketika kita melakukan kebaikan atau melakukan apapun, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan melanjutkan di belajar kita pada sore hari ini dengan Al-Imam Al-Ghazali, dengan kitab Bidayatul Hidayahnya. Kita melanjutkan dengan doa yang setelah sholat, ya. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala naf'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita membaca, melanjutkan doa setelah sholat fajar yang itu biasanya kita istilahkan, biasanya diistilahkan doa fajar. Kita lanjutkan kembali pembacaannya. Kemarin kita sampai kepada Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghaira dhalina wala mudillin harban li a'da'ik wasilman li awliya'ik nuhibbu bihubbikan nas
wa nu'adi bi'adawatika man khalafa min khalqik. Sampai kepada kita cinta kepada manusia dengan sebab Allah cinta kepadanya. Allah cinta kepada orang-orang yang taat, maka kita cinta kepadanya karena Allah cinta kepada hamba tersebut. Kita cinta kepada orang yang soleh karena Allah cinta kepada orang tersebut. Kita cinta kepada orang tua karena Allah memerintahkan kita untuk cinta kepada orang tua. Kita membenci orang yang melawan Allah, kita membenci orang yang melanggar Allah karena Allah pun tidak suka kepadanya. Ingat, suka dan tidak suka adalah berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Jika orang yang bermaksiat kemudian dia taubat, maka berubah kita. Karena orang yang taubat itu dicintai oleh Allah, maka kita berubah menjadi mencintainya. Jadi ketika kita melihat orang yang melakukan kejelekan, melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita doakan mereka. Tidak boleh ada yang menganggap remeh mereka, merendahkan mereka, membenci mereka. Tapi yang ada harusnya doa tersentuh hati kita, merasa sedih jika melihat orang melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah hamba Allah. Mereka adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mungkin bisa saja akan diuji dengan hal yang sama. Oleh karena itu jangan merendahkan orang lain. Ketika ada orang merendahkan orang lain dalam kemaksiatan mereka atau membenci mereka, meremehkan mereka, khawatir kita akan ditimpa dengan musibah yang sama, yaitu melakukan pelanggaran yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia punya kemungkinan melakukan kesalahan. Dan ketika orang melakukan kesalahan, yang terbaik adalah dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa itu seakan-akan dia tidak punya dosa. Tapi orang yang merendahkan, walaupun dia melakukan kebaikan sebelumnya, dengan dia merendahkan orang lain dan kesombongannya dia, itu adalah dosa yang bisa saja dia tidak sadar akan dosanya, sehingga tidak bertobat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Kemudian dilanjutkan, Allahumma hadad du'a'u wa minka 'alaikal ijabah. Ya Allah, ini doa dariku ya Allah, dan atasmulah ijabahnya. Yang mengabulkan doa adalah Engkau ya Allah. Kami hanya memohon ya Allah. Ini permohonan kami ya Allah, dan pengkabulannya adalah mutlak milikmu ya Allah. Wa hadzal juhdu 'alaika tuklanu. Ini adalah usaha kami ya Allah, dan kepadamulah kami bertawakal, menyerahkan segala urusan kami. Wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kami sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kami kepada Allah lah kami akan kembali. Jadi meyakini dalam hati bahwasanya tidak ada setiap makhluk yang ada di muka bumi ini maupun di langit sekalipun itu kecuali adalah dalam genggaman Allah. Itu adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya bersandar kepada Allah lah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Tergantung apa yang Allah inginkan. Oleh karena itu, kepasrahan seorang hamba kepada Allah yang menciptakannya itu adalah modal menjadikan hamba tersebut akan bisa menerapkan sifat tawadhu. Jadi tidak ada merasa dirinya punya kelebihan apapun. Karena inna lillah, kita punya Allah semuanya. Semuanya punya Allah. Tidak ada satu pun sedikit pun kelebihan yang dimiliki oleh hamba-hambanya Allah ini, kecuali semuanya adalah diberikan oleh Allah kepadanya. Tidak ada yang milik dia sendiri, tidak ada yang milik hamba itu sendiri. Semuanya dari Allah. Kecerdasan, kekayaan, kemuliaan, pangkat, apa itu semuanya, kehormatan, itu semuanya adalah dari Allah, milik Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada
Jika kita dihormati orang lain itu bukan karena kitanya, tapi Allah menutup aib dalam diri kita. Jika kita dianggap orang baik itu bukan karena kita yang baik, tapi Allah menutup kejelekan kita dari mata orang yang melihat tadi. Coba bayangkan, jika orang itu semuanya tahu aib yang kita miliki, tidak ada sedikit pun yang akan menghormati diri ini. Tidak ada. Ya, bayangkan kalau misalkan aib kita, dosa-dosa kita dipampang di kening kita, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala misalkan, siapa yang akan menghormati kita? Ya. Ini karena kemudahan Allah menutup aib kita di hadapan para manusia, sehingga manusia menghormati kita, menyanjung kita, ya, bangga dengan kita. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali adalah karena Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Jadi kekuatan seorang hamba melakukan ibadah, ketaatan, atau mampu untuk meninggalkan kemaksiatan, itu semuanya adalah karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena sebab Allah. Tidak ada seorang hamba yang taat itu beribadah kecuali ketika itu dia dijauhkan oleh Allah dari kemaksiatan sehingga dia melakukan ibadah. Disenangkan hatinya untuk melakukan ibadah. Dia dimudahkan oleh Allah agar bisa melakukan ibadah. Ketika Allah mungkin berikan dia sibuk apa-apa, mungkin dia enggak bisa ibadah seperti itu, enggak bisa tenang ibadahnya. Diberikan keamanan dalam hatinya, keamanan dalam keluarganya, dijaga oleh Allah dirinya sehingga sehatnya, dia bisa melakukan ibadah. Itu semua Allah. Dan kadang pula ada orang yang diberikan kesehatan oleh Allah tapi hatinya tidak diberikan keinginan untuk bisa melakukan ibadah, tidak akan bisa ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sehat tapi sholat pun enggak kuat. Berapa banyak orang yang kuat ngangkat beban berat berkilo-kilo bahkan mungkin satu kuintal, tapi ternyata dia untuk bangun dari tempat tidurnya susah melakukan sholat. Atau mungkin masjid ada di samping rumahnya atau musola ada samping rumahnya tapi sholat pun tidak. Kenapa? Berarti itu menunjukkan bahwasanya kita sadar kehendak yang dimiliki oleh seorang manusia itu semuanya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan untuk bisa melakukan ibadah itu semuanya sebab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa meninggalkan kemaksiatan karena Allah menjaga hatinya agar tidak condong kepada kemaksiatan. Menjaga langkah kakinya agar tidak melangkah ke tempat yang maksiat. Menjaga matanya agar tidak noleh-noleh kepada yang maksiat. Menjaga telinganya agar terhindar dari suara yang mengandung maksiat. Jadi semuanya kita harus menyadari bahwasanya tidak bisa kita melakukan ibadah atau meninggalkan kemaksiatan kecuali semuanya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma dzal habli syadid. Ya Allah, wahai zat yang memiliki ikatan yang kuat, wal amrul rasyid, dan perkara yang bisa menjadikan petunjuk, menuntun, yang bisa yang bisa mengantarkan orang untuk bisa melakukan kebaikan. Allah ada, Allah itu punya kekuatan. Allah itu punya kekuatan dan Allah juga mampu untuk mengarahkan seseorang agar menuju ke jalan yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kadang kita melihat orang atau hamba Allah Subhanahu wa taala yang biasanya melakukan kemaksiatan, ternyata hari itu dia melakukan kebaikan banyak sekali. Karena Allah itu mampu untuk merubah apapun. Yang tadinya suka melakukan kejelekan dirubah oleh Allah, dia agar selalu melakukan kebaikan. Bisa saja. As'alukal amna yaumal wa'id. Ya. Aku mohon kepadamu ya Allah keamanan di hari janji akan ditunaikan. Itu nanti ketika hari kiamat. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala berupa neraka, hisab, apa semuanya itu akan terjadi dan akan terlaksana.
Jadi minta keamanan dari Allah, karena tidak ada yang bisa mengamankan waktu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang di hari di mana orang itu tidak akan bisa memikirkan orang lain kecuali dirinya sendiri. Sama orang tuanya pun enggak akan kenal, sama saudaranya enggak akan kenal, sama sahabatnya enggak akan kenal. Kenapa? Sibuk ngurusin dirinya masing-masing. Wal jannata yaumal khulud, aku mohon kepadamu ya Allah, surga di hari yang di situ adalah hari kekal, yaitu akhirat. Karena di akhirat tidak ada kematian lagi. Kematian sudah tidak ada. Yang ada adalah kehidupan abadi. Dan kehidupan abadi itu antara dua pilihan waktu itu. Di surga selamanya atau di neraka selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi enggak ada kemudian tempat yang ketiga, enggak ada. Hanya dua saja. Kalau enggak ke surga, ya nyemplung ke neraka. Oleh karena itu, ketika kita menyebutkan surga, maka di dalam hati tunjukkan pengharapan kita akan mendapatkan surga tersebut. Karena ketika kita mengucapkan sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan, maka tunjukkan kepada Allah kita sangat mengharapkan itu. Dan ketika kita menyebutkan sesuatu yang menyedihkan atau menakutkan seperti neraka atau penyiksaan, maka kita tunjukkan kita ini pengen mendapatkan, sangat memohon agar dijauhkan dari hal-hal yang mengerikan tersebut. Makanya ada ketika kita membaca Quran, kalau nyampe ke ayat yang menerangkan tentang nikmat, tentang sesuatu yang baik, tentang janji Allah yang baik, yang itu adalah pahala dan surga dan semacamnya, maka minta kepada Allah agar diberikan hal tersebut. Ketika lewat di ayat yang di situ menyebutkan tentang azab, siksa, dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala azab, atau mungkin umat yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka memohon perlindungan kepada Allah itu adalah adabnya. Nah, jika orang baca ternyata nyampe kepada ayat azab, kok dia senyum-senyum, enggak khusyuk berarti bacanya. Baca ayat azab kok senyum-senyum. Nah, ini. Atau baca ayat tentang surga sedih. Nah, ya kalau sedih misalkan, ya Allah saya ini kok kayaknya enggak pantas masuk surga, mungkin itu baik. Tapi kalau sedihnya ingat yang lain, ya aneh berarti. Aneh karena itu, membaca sesuatu harus paham. Ya, maka menyesuaikan. Ya, menyesuaikan dengan apa yang dibaca. Ma'al muqarrabina syuhud. Nah, di surga itu bersama siapa? Bersama orang-orang yang engkau jadikan dia makomnya dekat ya Allah dengan syuhud, yang mempunyai kenikmatan bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ahli surga akan bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di surga adalah manusianya, bukan tempat Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa melihat Allah. Bagaimana caranya? Tidak bisa kita bayangkan. Bila kaifiyah, tanpa bisa dibayangkan bagaimana caranya. Kenapa? Karena itu sudah bukan lagi masuk dalam akal pikiran manusia. Bagaimana caranya? Karena memandang Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah perkara yang Allah saja yang tahu bagaimana caranya. Kita enggak usah bahas ke sana. Ya. Jadi kalau untuk bisa mendekatkan kepahaman kita, bagaimana caranya melihat tanpa mata? Ya kan? Kita enggak usah bayangkan ke sana bagaimana cara memandang Allah dengan tanpa mata, tapi kita saja di dunia kadang kala ada perkara-perkara yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dilihat dengan hal yang lain. Pernah mimpi ketemu orang ini, orang itu, ketemu tempat itu, pakai apa ngelihatnya? Nah, pakai apa ngelihatnya? Matanya kan pejam. Bagaimana cara melihatnya? Nah, kan? Ada beberapa hal yang bisa dilihat tanpa mata kita. Itu gampangnya seperti itu. Tapi walau alam bagaimana nanti di akhirat Allah yang tahu caranya. Seperti itu.
Jadi bisa saja, mungkin saja tanpa mata kita melihat di dunia bisa, apalagi nanti di akhirat seperti apa, itu Allah yang maha tahu. Ruku' sujud, yang mereka adalah ahli ruku' dan ahli sujud, mesti yang di surga adalah orang-orang baik, orang-orang soleh, ahli ibadah. Ruku' sujud, ya, yang mereka adalah banyak sekali sujud. Kalau sujud berarti menandakan banyak sholat, banyak ibadah di dunia. Karena kalau sudah mati, tidak dianggap lagi ruku' dan sujudnya. Maksudnya apa? Kalau memang diceritakan ada orang yang sudah wafat, sudah mati, itu dalam kuburnya dia sholat, dia ngaji, ada. Karena akan bisa diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan apa yang dia sering senangi ketika di dunia dilakukan. Bisa, itu orang-orang soleh. Ya. Akan tetapi enggak dihitung pahala lagi. Kenapa? Karena bukan mukallaf ketika sudah mati. Tidak ada hitungan pahala di situ. Di orang yang mendapat pahala ketika ibadah masih hidup. Ya. Makanya akan mendapatkan hadiah pahala dari perbuatan orang yang masih hidup yang lain. Jadi yang dikasih pahala itu yang masih hidup, atau dia diberikan hadiah pahala sebab orang hidup yang menghadiahkan pahala baginya. Kan orang hidup yang buat pahala itu, tapi hadiahnya juga dikirim kepada orang yang mati. Jadi orang mati lagi tidak bisa ibadah lagi. Makanya idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin. Ketika anak Adam, manusia itu mati, maka amalnya akan terputus. Illa min salas, kecuali dari sebab tiga. Sebab tiga, bukan dia melakukan, tapi orang yang hidup. Orang yang hidup yang melakukan. Yang pertama adalah apa? Sedekah. Apa? Apa? Alhamdulillah hafal. Awas gak apa? Sedekah jariyah. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tafa'ubi, awwaladin soleh. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Semuanya itu adalah bukan dilakukan orang yang mati, tapi orang yang hidup, dan nyambung pahalanya kepada yang mati. Sedekah jariyah, jariyahnya ketika masih hidup atau sudah mati? Ketika masih hidup. Kemudian ilmu yang bermanfaat, kapan dia amalkan itu? Ketika masih yang diajarkan oleh dia, kemudian dikerjakan, dipraktekkan oleh muridnya, diamalkan sehingga dapat pahala juga yang mengajar ini. Itu ilmu yang bermanfaat, jadi manfaatkan oleh orang yang hidup. Kemudian anak yang soleh yang mendoakannya, berarti anak soleh ini masih hidup. Nah ini di dalam hadis lain bahkan lebih dari tiga. Intinya adalah orang yang wafat tetap akan bisa mendapatkan manfaatan dari orang yang hidup. Nah, jika dia menjadi penyebab kebaikan yang dilakukan oleh orang yang hidup. Jadi kesimpulan para ulama seperti itu. Jadi apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang yang hidup, itu akan bisa nyampe pahalanya kepada yang mati, jika yang mati ini penyebab dari kebaikan itu yang dilakukan itu. Ilmu yang diamalkan oleh orang hidup, kalau dia sebab diajari yang mati, itu yang nyampe, kan sebabnya. Harta yang jariah, sedekah yang jariah, dimanfaatkan oleh orang yang hidup, karena sebab ini adalah diberi oleh orang yang mati tadi, nyampe juga pahalanya kepada yang mati. Membangun masjid, membangun pondok pesantren, membangun tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat baik yang lain. Ya. Kemudian anak, ya kan? Anak itu kan sebab ada dia. Makanya anak yang soleh itu akan bisa mengirim pahala kepada orang tuanya, diniatkan atau tidak, karena itu adalah penyebab orang yang mati tadi, penyebab anak yang soleh tadi melakukan kebaikan. Dan tentunya syarat yang kedua adalah ada iman, karena kalau nggak ada iman nggak akan nyampe itu pahala. Kalau ada orang mati nggak punya iman, kafir misalkan, anaknya orang mukmin, nggak akan nyampe itu pahalanya. Kenapa? Karena nggak ada sambungannya, nggak ada untuk penyambungnya antara dia dan
orang yang hidup tadi. Jadi harus ada iman. Makanya orang yang mati dalam keadaan iman itu insya Allah adalah orang yang beruntung. Sebejat-bejat apapun dia, kalau dia masih punya iman, akan masih dapat aliran pahala dari orang yang hidup. Minimal apa? Dapat doa. Kan tidak akan tertinggal itu dalam doa. Apa? Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, minimal dapat itu. Walaupun gak tiap hari barangkali, tetap dapat. Jika dia beriman akan dapat pahala doa orang-orang yang mengirim pahala baginya. Nah ini, oleh karena itu kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakinkan pada diri sendiri bahwa mati dalam keadaan iman adalah wajib. Itu apa namanya, tujuan yang mutlak wajib harus kita capai, mati dalam keadaan iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sudah itu tujuannya. Harus dalam keadaan kita beriman kepada Allah dan keadaan muslim, insyaallah akan selamat nanti sampai di akhir, di akhirat, dan di akhirat juga akan selamat. Dan juga mohon agar dosa kita diampuni oleh Allah. Bukan hanya yang penting masuk surga aja. Kalau dicelup dulu gimana? Kan gak enak. Ya. Jika lo memohon kepada Allah, mohon yang paling tinggi, yang paling besar. Ya. Makanya kami diajari oleh guru ketika kita mengalami mondok, diajari ketika kita membaca surat, apa yang biasanya doa ketika sholat Jumat? Yang Allah mahasib ni hisabannya siro tu, ya kan? Apa ayat apa? Nah coba yang hafal. Tsumma alaina hisabahu. Tsumma inna alaina hisabahu. Tsumma inna alaina hisabahu. Jadi biasanya kan kita baca Robbi hasib ni Isabel Yasiro. Kata guru, seorang guru mengajarkan kepada kita, kalau minta tuh jangan nanggung-nanggung, tapi ganti Robbi adkhilnal jannata bighairi hisab. Beres. Enggak usah pakai hisab-hisab lagi. Hisab itu walaupun ringan susah. Enak mana? Dihisab atau enggak? Enak gak dihisab. Langsung. To the point langsung. Ya. Enggak usah bertele-tele, dihisab dulu, langsung masuk surga. Robbi adkhilnal jannata bighairi hisab. Cuman kalau yang baca Robbi hasibni hisaban yasira, yang enggak usah dikoreksi. Maksudnya minta kepada Allah yang lebih. Kalau orang dihisab itu begini. Buya itu sering menjelaskan begini. Orang dihisab sama tidak itu gini. Walaupun kita punya syarat yang lengkap ketika kita berkendara, SIM ada, STNK ada, tapi kalau diperiksa dulu kan gak enak, tetap deg-degan itu hati itu, ya kan? Wah ini melanggar gak melanggar? Padahal lengkap itu, semua spion ada, helm pakai, ya kan? Rem jelas, kemudian plat nomor ada, gak mati pula plat nomornya. Kalau plat nomor mati ya biasa, tolak-toleh. Ya kan, STNK ada, SIM punya, hidup semuanya lengkap lah. Padahal lengkap sekalipun ngantri melewati polisi yang lagi patroli di jalan saja itu sudah enggak enak. Enaknya kan bablas tanpa diperiksa kan enak itu. Nah, itu di dunia, apalagi nanti diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta kepada Allah agar tanpa hisab. Ya. Ya itu. Al-mufin laka bil 'uhud. Orang-orang yang menunaikan perjanjian denganmu ya Allah. Nah ini. Jadi mereka yang melaksanakan ya janji Allah, menunaikan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia ketika di alam arwah
itu adalah bersaksi bahwasanya Allah Tuhannya. Nah itu orang-orang yang menjalankan kesaksiannya ketika di dunia dengan dia ibadah kepada taat kepada Allah, beriman kepada Allah, lah digolongkan bersama mereka. Berarti digolongkan bersama orang-orang yang selamat ketika di akhirat. Innaka rahimun wadud, sungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha pemurah, maha kasih. Wadud sama yang punya cinta. Wadud itu cinta, sangat cinta Allah Subhanahu wa taala. Pakai sifat mubalagh wadud, wud, sangat cinta Allah itu. Wa innaka taf'alu ma turid, dan ini dan sesungguhnya engkau ya Allah adalah apa? Maha berkehendak, maha melakukan apapun yang engkau inginkan. Allah maha berkehendak melakukan apapun, apapun saja yang dia inginkan. Subhana man ta'atafa bil 'izzi wa qala bi. Maha suci zat ya yang mempunyai sifat bil 'izzi, keagungan, wa qala bi, dan maha berfirman, maha berbicara, dan memang Allah Subhanahu wa taala ya melakukan apapun, mengucapkan apapun itu adalah dengan keagungannya. Allah pernah menyatakan dirinya adalah agung. Kemudian subhana man labisa al-majda wa takarrama bi, maha suci zat yang yang selalu diliputi dengan al-majd, kemurahan, wa takarrama bih, dan kemuliaan. Subhanallah yang bagi tasbihu ilallah, maha suci dan yang tidak layak pensucian itu kecuali untuknya. Subhanadil fadli wa ni'am, maha suci dan yang memiliki keutamaan dan nikmat-nikmat. Dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mutlak semua nikmat dari Allah, tidak ada dari selain Allah. Subhanadil judi wal karam, maha suci zat yang mempunyai kedermawanan dan kemurahan. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi ilmih, maha suci zat yang dengan ilmunya itu mencakup segala sesuatu. Jadi Allah maha tahu dengan segala sesuatu. Allahumma ij'alni nuran fi qalbi, ya Allah, jadikanlah untukku cahaya di hatiku. Wa nuran fi qabri, dan cahaya di kuburku. Wa nuran fi sam'i, dan cahaya pada pendengaranku. Wa nuran fi basri, dan cahaya pada penglihatanku. Wa nuran fi sya'ri, dan cahaya pada rambutku. Wa nuran fi bashari, dan cahaya pada kulitku. Wa nuran fi lahmi, dan cahaya pada dagingku. Wa nuran fi dami, dan cahaya pada darahku. Wa nuran fi izami, dan cahaya pada tulang-tulangku. Wa nuran min baini yadayya, dan cahaya di antara kedua tanganku. Wa nuran min khalfi, dan cahaya maksud di antara kedua tanganku ada di depan. Wa nuran min khalfi, dan cahaya di belakangku. Wa nuran an yamini, dan cahaya di sebelah kananku. Wa nuran an shimali, dan cahaya di sebelah kiriku. Wa nuran min fawqi, dan cahaya dari arah atasku. Wa nuran min tahti, dan cahaya dari arah bawahku. Allahumma zidni nura, ya Allah, tambahkanlah padaku cahaya. Wa'tini nura, dan berikan aku cahaya. A'zama nurin, cahaya yang paling agung. Wa'tini nura, a'zim, atau a'zama nurin, paling mulia, paling agungnya cahaya. Waja'li nuran birahmatika arhamar rahimin, dan jadikanlah untukku cahaya tersebut birahmatika dengan kemurahanmu, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha kasih, dengan kasih sayangmu. Nah ini adalah doa. Dan cahaya ini maksudnya adalah cahaya yang bisa mengetahui apa yang dimiliki oleh Allah dari keagungan-keagungannya. Ketika cahaya berada di pandangan itu,
akan memandang sesuatu yang baik, akan bisa melihat apa makna dari yang apa yang dipandangnya. Ketika dia melihat orang yang lebih alim dari dia, maka dia bisa memandang semua itu kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dia memandang orang yang lebih rendah darinya, mungkin dari ilmu, harta dan sebagainya, maka dia akan bisa memahami bahwasanya itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tolong, perlu kita bantu, dan kita bersyukur kepada Allah dijadikan orang yang lebih darinya. Nah ini, jadi kalau cahaya itu diberikan oleh Allah di setiap anggota tubuh kita, maka anggota tubuh itu akan menjadi baik. Hati diberikan cahaya oleh Allah, tidak gelap, ya, tidak apa namanya merasakan dapat musibah dikit, stres, ya, putus asa, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Waj'al fa idza faragta min ad-du'a'i fala tastaghid ila waqtil fardhi illa bi fikrin aw tasbihin aw qira'ati qur'anin. Jika engkau selesai dari doa tadi, fala tastaghil, maka jangan engkau sibukkan dirimu ila waqtil fardhi, sampai ke waktu fardu, yaitu melakukan salat fardunya, illa bi fikrin, kecuali dengan tafakkur. Tafakkur merenungi kesalahan, merenungi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini mendapatkan kebaikan pahala. Au tasbihin, atau membaca tasbih zikir. Au qira'ati Qur'anin, atau membaca Qur'an. Fa idza sami'tal adzan fi asna'i dzalika faqta' ma anta fi wasyagil bi jawabil muadzin. Jika engkau mendengar adzan ketika engkau melakukan hal tersebut dari tafakkur dan tasbih atau membaca Qur'an tadi, faqta' ma anta fi, maka hentikan apa yang engkau kerjakan waktu itu. Engkau sedang apa? Hentikan. Kenapa? Wastagil bijawabil muadzin, maka sibukkan dirimu dengan menjawab seruan dari orang yang adzan. Fa idza qala muadzin Allahu akbar Allahu akbar faqul mithla dzalik. Ini adalah adab untuk menjawab adzan. Katakan seperti itu, yaitu jawab dengan Allahu akbar Allahu akbar. Wa kadzalika fi kulli kalimatin illa fil hayyi ala dzaini. Begitu juga di setiap kalimat asyhadu alla ilaha illallah, ya nanti jawabannya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Kecuali fil hayyi ala taini, yaitu hayyi ala shalah dan hayyi alal falah. Faqul fihima, katakan dalam menjawab keduanya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dengan lafaz kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fa idza qala as-shalatu khairun minan naum, jika si muadzin berucap as-salatu khairun minan naum, faqul, maka katakanlah shadaqta wa baratta wa ana ala dzalika minasyahidin. Engkau benar. Engkau benar dan aku adalah orang yang bersaksi, termasuk orang yang bersaksi terhadap itu. Bersaksi bahwa saya memang as-salatu khairun minan naum. Fa idza sami'ta al-iqamah, ketika engkau mendengarkan iqamah, faqul mithla ma yaqul illa fi qawlihi qamati shalah, maka katakanlah, jawablah juga sebagaimana yang dikatakan oleh yang orang yang iqamah tadi, kecuali di perkataannya qamati shalah, ketika yang qamat itu mengucapkan qamati shalah, faqul, maka jawablah aqamahallahu adamaha madamatis samawati wal ard. Jawabnya adalah semoga Allah menegakkannya dan melanggengkannya selama langit dan bumi itu masih ada. Jadi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faragta min jawabil muadzin, ketika engkau selesai dari menjawab orang yang adzan muadzin tadi, faqul, maka berdoalah, Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'atika wa idbari lailika wa ikbali naharika an tu'tiya Muhammadan al-wasilata wal fadilah والدرجه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعده انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. Ya Allah, semuanya aku memohon kepadamu indah huduri salatika, ketika hadir salat untukmu, wa aswati du'atika, dan suara-suara para pemujimu, orang yang memanggilmu, wa idbari lailika, dan
lewatnya malam-malammu wa ikbali nahika dan menyongsong siangmu antuk tiya Muhammadan, engkau memberikan melimpahkan kepada Nabi Muhammad al-wasilah wal fadilah, al-wasilah engkau memberikan kepada Muhammad al-wasilah yaitu maqam yang tinggi di surga, wal fadilah dan keutamaan, ya, dan keutamaan yaitu maqam yang bertambah-bertambah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu maqamnya setiap saat akan bertambah-bertambah-bertambah dari orang yang memujinya, mendoakannya, dan juga orang-orang yang melakukan kebaikan karena sebab diberikan diberi syariat oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap saat siapa yang melakukan kebaikan itu nampak kepada Muhammad, tetap bertambah, 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 selalu akan naik martabat Nabi Muhammad SAW. Wa darajat rafi'ah dan maqam derajat yang tinggi. Wa ba'athul maqam al mahmud alladhi wa'adah dan berikan kepada Nabi Muhammad al maqam mahmud, maqam mahmud yang engkau janjikan. Innaka la tukhliful mi'ad, sungguhnya engkau adalah zat yang tidak menyalahi janji, tidak akan mengingkari janji. Janji Arhamar Rahimin, wahai zat yang Maha Pengasih. Allah alam bisawab. Baik, syukuran kasiran kami hadirkan kepada guru kita tercinta Abi Arif. Semoga apa yang telah beliau sampaikan kepada kita dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Nabi izin bertanya, apakah hukumnya jika berfoto dengan seorang ulama yang bukan mahram? Berapa? Berfoto dengan seorang ulama yang bukan mahram. Sudah, itu aja. Ah, ya. Ya, bilang atau jasad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya berfoto dengan ulama yang bukan mahram? Ya. Intinya begini. Ya. Ketika seseorang bersampingan atau berdekatan dengan orang lain yang bukan mahramnya, yang pertama adalah bukan berdempetan. Ya, bukan berdempetan. Jadi hukum bagaimana kita muasyarah kumpul dengan orang itu harus dipakai, yaitu tidak boleh khalwat. Tidak boleh khalwat, jangan berduaan. Misalkan foto sendiri di kamar berdua. Nah, dengan berdua saja ya, karena khalwat itu begini. Jadi orang itu akan tidak dianggap khalwat jika dia menerapkan khalwat itu berdua menyendiri, berdua tidak ada orang lain di situ, ya. Dan sekiranya bisa melakukan sesuatu pelanggaran yang dengan leluasa, maka itu adalah khalwat. Dan juga ada istilah ikhtilat. Ikhtilat itu kumpul dengan orang, bukan khalwat. Banyak sekali orangnya, tapi harus memenuhi syarat-syarat agar tidak haram, ya kan? Dalam ikhtilat, ya kan? Yang pertama itu adalah banyak orang, bukan dua saja. Kemudian menjaga adab. Ini dulu menutup aurat, sama-sama menjaga aurat. Auratnya terjaga. Kemudian selanjutnya adalah menjaga ucapan. Yang selanjutnya adalah menjaga pandangan. Bukan tidak lirik, tidak jelas. Menjaga pandangan, walaupun banyak orang. Dan posisinya tidak berdempetan. Nah. Kemudian bisa ditambah lagi, tujuan kumpulnya kenapa? Kalau tujuan kumpulnya adalah untuk kebaikan, maka tidak masalah. Kalau sudah sah-sah tadi dipenuhi. Tapi kalau tujuannya adalah untuk modus, nah itu nggak boleh berarti.
Kenapa aku pulih satu rahim? Antar teman misalkan. Eh tapi ternyata nanti ada modus. Ya. Yang paham akan paham. Yang enggak paham cari sendiri. Ya. Karena ada orang ajak makan orang, satu teman apa atau misalkan apa. Karena apa? Naudzubillah, karena untuk menjadi pacar atau sebagainya. Lah itu berarti kan modus. Itu dosa berarti, bukan karena secara zahirnya tapi karena niatnya dia. Dosa karena niatnya. Ini jelek. Jadi seperti itu, kalau itu dipatuhi, tidak dilanggar, maka berfoto ya seperti itu. Kan foto itu kan bersama orang yang bukan mahram. Nah, itu seperti itu. Yang penting asalkan tidak bertempetan, ya. Kalau misalkan dia kontak foto berdua dengan ulama tersebut, ya berarti tidak dia dengan khulwat. Kenapa? Yang foto kan lain. Berarti kan ada lebih dari dua, tapi mungkin yang kelihatan dua. Tapi agar tidak menyebabkan fitnah, nih, jangan foto berduaan, bareng-bareng. Nah, itu. Agar tidak menyebabkan fitnah. Kan siapa tahu, misalkan contohnya ada orang melihat, ternyata gak sengaja orang melihat, loh kok ini foto berdua, lagi ngapain? Nah, khawatir ada yang suudon. Sehingga jika kita ingin jadi jika ada orang kok prasangka tidak baik kepada orang yang tidak bisa menjaga tadi, maka jangan salahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri. Kenapa engkau tidak menghindari fitnah? Jadi foto bertiga, nah, seperti itu. Ya, tidak dempetan, nah seperti itu. Nah, itu adalah hukum bagaimana orang berfoto dengan ulama tapi tidak mahram. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Abi dan sekeluarga diberikan oleh Allah umur panjang dalam ketaatan serta sabar. Amin ya rabbal alamin. Apa Nabi izin bertanya, apakah ada perbedaan antara bersedekah dan memberi hadiah kepada seseorang? Mohon penjelasan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah dan beri hadiah, persamaannya. Kalau perbedaannya adalah hanya pada istilah dan juga tujuan dia memberikan sesuatu tersebut. Tapi pada persamaannya adalah sama-sama ibadah. Sedekah adalah sesuatu yang sunnah. Kalau hadiah juga sesuatu yang sunnah. Ya. Jadi sama-sama nilainya ibadah. Jadi nggak usah bingung. Saya sedekah padamu ya, saya hadiah padamu ya, sama-sama. Ya kan? Cuma kalau mungkin dari bahasa Indonesia, ya mungkin bisa menempatkan pada tempatnya. Kalau ngasih orang tua ya hadiah, nggak sedekah, saya sedekah pada orang tua saya, ya kan, anggapannya kurang enak lah, kurang pas, ya kan. Jadi sesuaikanlah dengan apa yang kita kerjakan. Ya. Jadi pada maknanya semuanya ibadah, memberikan sesuatu pada orang lain yang membutuhkan itu adalah, nah seperti itu. Itu hadiah dan sedekah. Jadi nggak usah kita bingung dengan istilah, tapi kita fokus kepada apa inti dari sesuatu tersebut. Intinya adalah ibadah, ya sudah, kerjakan. Mau dibilang ini hadiah ataupun sedekah, sama. Yang penting kalau zakat beda. Nah, karena zakat ini orang yang menerimanya khusus, sudah dipastikan, ditentukan oleh syariat. Kalau hadiah bebas, sedekah bebas, kemana saja. Ya, bebas kemana saja. Orang tua. Tapi ingat bahwasanya sedekah yang paling bagus adalah kepada orang yang paling dekat. Hubungan dengan kita, orang tua, kepada adik kita, kepada kakak kita, paman atau bibi kita, tetangga kita. Itu. Kenapa? Ada makna menyambung silaturahim di situ. Nah, ini. Atau mungkin ada, ya. Seorang istri sedekah pada suaminya ada. Ada, karena pada zaman Nabi itu juga disebutkan bahwasanya ada seorang istri bercerai dari suaminya. Cerita pada Rasulullah. Alasannya alasan syar'i, karena suaminya sudah nggak bisa ngasih nafkah.
pada waktu itu. Nah, cuma Rasulullah memberikan pilihan, ya. Kalau engkau masih tetap nikah dengan, masih tetap bersama dia, tidak cerai, dan engkau adalah orang yang bisa, dan engkau cukup dengan apa yang engkau punya, dan bahkan engkau bisa menghidupi suamimu dan anak-anakmu, maka pahalamu double. Pertama, pahala sabar. Yang kedua, pahala menyambung silaturahmi. Dan ketiga, pahala berbakti kepada suami dan anak. Jadi, gak jadi cerai deh jadinya dia. Kenapa? Dikasih tahu oleh Allah, oleh Rasulullah bahwasanya pahalanya itu besar daripada dia cerai. Cerai haknya, kata Rasulullah. Cerai ada hakmu, cerai itu. Karena engkau tidak dipenuhi hakmu sebagai istri mendapatkan nafkah. Tapi kalau engkau yang memberikan kepada suamimu, berarti engkau adalah pahala sahabat, pahala sedekah, ada pahala silaturahim. Nah, ini. Jadi, seperti itu. Jadi, sedekah pada orang yang lebih dekat hubungannya itu adalah lebih banyak gede pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Sebelum doa, kita infokan. Info Al-Bati Jamblang menerima, menyediakan, dan menyalurkan hewan kurban bisa menghubungi ke nomor 082-3344-55406 atau datang langsung ke pondok. Kemudian ada program kemuliaan, infak pembangunan, ada infak alat multimedia dan infak umum, operasional dan sebagainya. Juga bisa menghubungi 082-3344-55406 karena insya Allah ada pengembangan, pembangunan dan juga ada pengembangan lewat media agar bermanfaat untuk syiar dakwah. Dan juga ikuti sosial media Al-Bajah Jamblang di fanpage, fanpage ya. Susah baca bahasa Inggris tuh. Intinya fanpage di FB, Facebook, kemudian di Instagram dan di YouTube, semuanya atas nama Al-Bajah Jamblang. Ikuti, follow, like dan share. Dapat pahala. Kenapa menyebarkan kebaikan? Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa ikut dalam perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna. Wa ansurna wa la takhadunna. Wa afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa alatina wa tata'alina innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada kami, ya Allah. Rahmati kami semuanya, ya Allah. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, ya Allah. Baik kami dan keluarga kami dan semua orang yang menyertai kami, ya Allah. Yang mengikuti acara ini, ya Allah. Yang suka dengan kebaikan, ya Allah. Yang suka dengan syiar dakwah, ya Allah. Maka cintailah mereka, rahmatilah mereka semuanya, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami dan mereka, ya Allah. Ampunilah dosa kami semuanya, ya Allah. Berikan kami segala kemudahan untuk melakukan ibadah, ya Allah. Berikan kami kesenangan, cinta untuk melakukan ibadah, ya Allah. Bencikan kami dari dengan segala kemaksiatan, ya Allah. Bencikan kami dengan segala kemaksiatan, ya Allah. Bencikan kami dan dengan segala kemaksiatannya dan jauhkan kemaksiatan itu dari kami, ya Allah. Dan jadikan kami adalah hamba yang mudah melakukan taubat, ya Allah. Mudah insyaf, ya Allah. Mudah taubat, ya Allah. Maka, ya Allah, tutuplah aib kami, ya Allah. Tutuplah aib kami, ya Allah. Ampuni aib kami, ya Allah. Jangan engkau perlihatkan aib kami kelak di akhirat, ya Allah. Maka tutuplah aib itu, ya Allah. Tutuplah aib itu, ya Allah. Kami takut, ya Allah. Kami malu jika engkau bukan nanti di akhirat, ya Allah. Maka sebelum ke akhirat, ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa kami yang itu, ya Allah. Sehingga, ya Allah, kami ketika di akhirat, ya Allah, hisab kami ringan dan bahkan kami mohon kepadamu, ya Allah, jangan hisab kami, ya Allah. Jadikan kami adalah masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab bersama rombongan kemuliaan rombongan Nabi Muhammad, bersama rombongan orang-orang yang engkau kasihi, bersama rombongan orang-orang saleh yang makamnya dekat denganmu, ya Allah. Jadikan kami semuanya adalah mudah, ya Allah, di dalam melakukan ketakwaan, ya Allah. Tanamkan, ya Allah, mudahkanlah mata kami untuk bertakwa, ya Allah. Mudahkanlah lisan kami bertakwa, ya Allah. Mudahkanlah tangan dan kaki kami, telinga dan lisan kami untuk bertakwa, ya Allah. Mudahkanlah anggota badan kami dan hati kami untuk bertakwa, ya Allah. Menjauhi segala kemaksiatan dan menjalankan segala kebaikan dan ketaatan, ya Allah. Engkau Zat yang Maha Kuasa, Engkau Zat yang Maha Berkehendak, Engkau Zat yang Maha Mampu dan Maha Berkehendak, bisa merubah apapun
sesuai yang Engkau inginkan ya Allah, maka rubahlah keadaan kami dari yang jelek menuju yang baik ya Allah, dari yang maksiat kepada yang baik ibadah ya Allah, dari yang durhaka menjadi berbakti ya Allah, dari yang masih punya kebencian kepada sesamanya ya Allah menjadi orang yang saling, yang sangat mengasihi kepada orang lain ya Allah, sangat sayang kepada orang lain ya Allah, sangat cinta kepada orang lain ya Allah. Ya Allah, berikan kami kecintaan antar sesama kami ya Allah. Jadikan kami semuanya mudah memaafkan akan kesalahan orang lain. Lapangkan dada kami untuk lebih mudah memaafkan orang lain ya Allah. Dan jadikan kami ya Allah, ketika Engkau ingin mencabut nyawa kami, maka matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan iman ya Allah. Dalam keadaan iman ya Allah, budakan lisan dan hati kami ketika Engkau incap nyawa kami, mengucapkan, melantunkan, melafadzkan lafaz yang mulia, agung dan mulia, dan itu adalah lafaz yang kami inginkan mengucapkannya ya Allah, yaitu lafaz tauhid ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام الفاتحة من أفضل من أصلوا وبلاد الفدايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah majelis kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.